Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Ilham Mofik TV. Hari ini aku ada kedatangan figura seorang YouTuber yaitu Michael Gayut. Ayo sekarang kita panggil dia. Hai. Okay. Hai, apa khabar? Alhamdulillah. Hai. Terima kasih kerana jemput saya. Perkenalkan diri. Okay, alright. Nama saya Michael Gayut MG. Saya seorang artis tempatan di Semenanjung ni. Saya berasal dari Kuching, Sarawak. Saya buat lagu cover juga untuk YouTube melalui Smule, melalui cover biasa. Jadi hari ini saya berterima kasih dan berkesempatan untuk menjumpa anda dalam channel Ilham Mofik TV. Okey, terima kasih sebanyak-banyak. Sama-sama. Okey, kita sembang. Jadi dari mana awalnya? YouTuber ni agak baru juga saya sebab tapi dalam bidang menyanyi ni saya dari kecil lagi daripada umur saya budak lagi lah, saya tak ingat bila-bila, tapi dah start menyanyi daripada kecil untuk TV RTM macam tu. Tapi lepas tu saya menyanyi lah, memang minat menyanyi lah. Jadi guys, saya kan kalau nak tahu kan Michael Gayut ni, nanti korang jangan lupa nanti saya bagi sini. Ada link di bawah. Link di bawah. Boleh datang ke rumah saya, boleh subscribe saya juga ya. Nanti ya. Mantap. Dari bidang pengalaman lah waktu masa pertama menyanyi. Waktu saya datang ke Semenanjung ni tahun 87. Selepas selepas saya berlakon filem Hollywood. Filem time tu dia syuting kat Kuching, jadi saya berlakon sekejap. Adalah peranan saya dalam saya punya channel tu, boleh tengok saya punya peranan kecil pun kan. Lepas tu saya pun datang kat sini, saya bekerja sebagai seorang pramugara di Malaysia Airlines. Pernah Mas. Juga pernah, lama juga, dalam 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Saya terbang. Jadi satu dunia lah saya dah melancong dan melencong gitu. Itu di mana aja tu pergi, di area contoh macam saya terbang. saya pergi di mula dengan region Asia, lepas tu saya pergi ke luar lagi ke Eropah. Sampai ke Euro sampai ke Europe ya. Saya kalau Euro tu di mana aja, di England, England contoh. France, Germany, mana-mana lah tempat Eropah tu yang paling best lah. Teringat juga lah zaman-zaman dulu itu tu. Itu luar biasa juga lah kan pengalaman. Syukur. Macam mana pengalaman datangnya ke apa? Semenanjung. Semenanjung ni. Datang ni sebab kerja tahun 87. Lepas tu dalam kerja tu saya pun sempat menyanyi. Saya buat iklan TV. Time tu kita muda lagi. Time tu saya gebu-gebu. Handsome lagi. Muda lagi time tu. Jadi agak laku sikit lah untuk filem-filem, untuk drama sekarang TV. Sekarang pun masih laku. Syukur, alhamdulillah. Ini sekarang kan jadi jomblo . Jomblo. Ya, saya jomblo. Mana-mana yang dekat luar tu kan, yang jomblo juga kan, boleh lah. Boleh, kita contact, kita kawan. Dulu kita kawan dalam channel saya. Cuma MG. Tahun ni saya sedih sebab saya tak boleh balik Christmas dengan family saya kat Kuching. Jadi saya pun buat cover lagu Christmas, lagu Natal untuk menghilangkan kerinduan saya. Sudah buat ke belum? Tak buat, saya dah uploadkan dalam channel saya. Sesuai yang tak tengok lagi, boleh pergi ke channel saya dan tengok kat link saya tu. Lagu Christmas ada lah, 2-3 biji lagu. Okay. Itu untuk mengubatkan rindu saya lah kepada sanak saudara saya kat Kuching kan. Sebab tahun ni tak boleh balik, COVID punya pasal. Jadi, kan. Harap tahun depan semuanya okey lah. Ya, kan. Amin. Yalah. Pengalaman penyanyi lah. Pengalaman saya banyak masuk lomba. Kalau kat Indonesia kata lomba tau, kalau kat sini kata pertandingan nyanyi. Di Semenanjung ni paling besar saya pernah masuk Suarajati. Dalam tu saya jumpa ramai artis-artis kawan saya yang belum lagi artis, sekarang semua dah jadi artis-artis besar. Itu pengalaman saya yang bagus lah. Selain pada saya menyanyi biasa-biasa untuk orang function orang kahwin, saya buat cover. Jadi saya pun buat cover lah, senang-senang macam tu. Saya pun postkan dalam channel saya kan, jadi untuk cari kawan ramai-ramai. Jadi berapa lama berapa lama sekali balik ke kampung? Saya selalu balik kalau tahun lepas 4 kali, 3 kali, 3 kali saya balik setahun. Cuma tahun ni saya tak boleh balik langsung sebab dengan darurat, satu dunia di darurat. Saya pandai masak. Saya pandai masak, saya ada pengalaman restoran 25 tahun. Wow. Dia membuka restoran 25 tahun di Malaysia, di Ampang. Di mana tu? Di Ampang. Ampang, dia Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur. Tengah-tengah tu kan Ampang. Saya turun padang sendiri, saya boleh masak sendiri, saya boleh masak
especially Kelantan punya makanan lah. Oh, boleh juga orang. Ya, yeah. Saya orang Sarawak, tapi boleh. Mungkin saya duduk di Semenanjung lama. Jadi awak boleh panggil saya seorang restaurant owner. Dan saya juga seorang fashion designer kalau nak tahu. Memang saya biasa. Saya suka kepandaian saya ni di pelbagai dibuat untuk dalam bentuk bisnes macam tu. Kenapa boleh bisa masakan Kelantan? Kelantan. Sebab dulu partner saya, my business partner, my life partner was a Kelantanese, seorang Kelantanese. Jadi kami berkecimpung dalam masakan Kelantan ni, dia pun didik saya, ajar saya, bentuk saya sebagai seorang restoran owner yang pandai masak. Wow. Apa-apa bisnes kalau kita pandai buat, bisnes tu akan bertahan lama. Yeah, tak boleh mengharapkan daripada tukang masak. Jadi kan kalau kita ada pengalaman daripada segi itu, kita mesti sebab kita ada kepandaian kan. Jadi kita boleh buat. Jadi seorang bos ni dia kena pandai buat macam mana pun. Dan baju tu baju fashion. Fashion saya tu tahun berapa? Saya tahun 2007 saya masuk bidang fashion. Saya minat kecil dulu fashion ni. Tapi saya ambil bidang perempuan lah. Saya ambil bidang perempuan fashion couture. Jadi saya masuk bidang tu, saya ambil diploma sampai ke degree saya, sampai ke Perancis. Sebab sekolah saya ni dia ada associate dengan Perancis. Jadi dari situ saya graduate, saya pun buka butik. Jenama saya Mike Michael Ketua dan MG Ketua. Jadi kalau kawan-kawan nanti kan penasaran siapa Michael Gayet tu kan, nanti kan terus pergi ke channel dia. Nanti kalian boleh saksikan. InsyaAllah mungkin dia bilang channel lagi satu untuk masak-masak. Abang Mat pernah ni kan berlakon kan? Tahun 87. 87 saya berlakon filem Hollywood. Time tu saya kat Kuching, baru lepas sekolah saya pun berlakon filem Hollywood. Hollywood datang syuting. Yeah. Jadi saya pun pergi audition, saya dapat part saya. Memang part best lah sebab saya ada watak yang nampak besar sikit dalam tu, walaupun kecil tapi besar. Itu pengalaman saya. Umur saya baru 22 tahun time tu. Nama filem tu Farewell to the King. 87 masa Ilham masih 2 tahun. 2 tahun. Saya dah 22 tahun. Sekarang ni saya nak minta sikit kan buatnya kalian pun ingin juga nak rasa kan apa suara umat ya. Nak sumbangkan sikit lah. Okey boleh. Bukan sekejap denganmu. Bukan mainan hasratmu. Lupa lah saya lirik saya. Itulah sikit tu. Nak dengan lebih boleh pergi kat channel saya. Okey. Jadi itulah kesimpulannya tadi. Dan saya nak cakap kawan-kawan saya, YouTubers dan subscriber saya yang daripada Indonesia, daripada Malaysia, saya berterima kasih kerana anda telah menyokong dan subscribe kepada channel saya. Terima kasih, saya hargai semuanya. Saya kalau boleh ada masa saya akan pergi ke rumah anda juga dan tengok video-video anda, macam mana anda tengok video saya. So jadi kita akan jadi kawan. Baik, okey. Alright, no problem. Saya akan pergi macam mana saya akan pergi. Jangan risau. Okey, sampai di situlah video kali ini. Okay. Insya-Allah kita akan lanjutkan lagi pembicaraannya, okey? Alright. Saya mengucapkan buat yang sudah nonton dari mula sampai akhir ni, saya mengucapkan berterima kasih sebanyak-banyaknya buatnya kalian semua yang di sana. Aku doakan semoga sehat dan semangat terus. Okey? Bye-bye. Jumpa lagi. Bye. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could be.